Halo guys, welcome back to my channel. Seperti yang ada di judul, aku bakal kasih tahu macam-macam. Aku bakal kasih tahu aplikasi apa aja sih yang wajib dimiliki oleh para YouTuber, terutama buat yang pemula. Tapi sebelum ke videonya, oke, daripada banyak bacot, langsung ke aplikasi pertama. Aplikasi pertama yang harus dimiliki, yang wajib dimiliki, udah pasti YouTube. Ya kalau nggak punya YouTube, ya gimana mau punya channel? Gimana mau upload video? Ya nggak? Jangan so ini deh! Oke, aplikasi kedua adalah YouTube Studio. Aplikasi ini juga wajib banget kalian miliki. Kalau nggak punya, ya gimana mau kelola akun YouTube? Jadi aplikasi YouTube Studio ini mempermudah kalian mengelola akun YouTube, akun channel YouTube di mana aja dan kapan aja. Selain itu juga kalian bisa menanggapi komentar dan juga kalian bisa mengedit detail video yang sudah kalian upload dan juga bisa pasang thumbnail custom di YouTube Studio. Wow. Nah, aplikasi wajib ketiganya itu adalah aplikasi buat edit video, guys. Kalian bisa pakai aplikasi edit buat video apa aja, cuman yang aku rekomendasiin ada dua, yaitu yang pertama Filmora Go, yang kedua ya aku lupa nama aplikasinya, pokoknya gambarnya tuh kayak gambar bangsa tuh ikonnya tuh kayak gini, buset dah. Dari kedua aplikasi itu sebenarnya sama aja kualitasnya, video juga sama aja, cuman kalau misalnya di Filmora Go itu nanti hasil videonya bakal lebih besar dari yang video yang tadi tuh, yang edit video itu, video guru nih kalau nggak salah namanya. Cuman kalau misalnya di Filmora Go itu fiturnya lebih lengkap, lebih banyak, bukan lebih banyak sih, tapi lebih apa ya istilahnya, pokoknya gitu lah. Jadi istilahnya itu sedikit lebih baik daripada video guru itu tadi. Cuman ya itu videonya kualitasnya apa sih namanya, hasilnya akan lebih besar dari yang video guru itu. Ya kalau misalnya kalian memorinya kecil dan baru pemula, ya aku saranin yang video guru aja alternatif. Dan aplikasi wajib yang keempat adalah aplikasi DU Recorder. Ya gitulah pokoknya tulisannya, gak tau baca ini. Jadi aplikasi DU Recorder itu buat rekam layar kalian. Pokoknya misalnya nih, kalian lagi main game atau lagi jelasin tutorial bikin apalah gitu, dari layar kalian bisa rekam dari aplikasi itu. Pokoknya aku kayak pernah pakai aplikasi itu waktu upload video yang tutorial bikin thumbnail ya, kayaknya mau masukin thumbnail. Nanti aku taruh linknya di description box deh nanti. Jadi kalian tinggal lihat deh maksudnya aku aplikasi DU Recorder itu apa. Susah aku ngejelasinnya, jadi lihat aja ntar di video itu ya. Aplikasi buat edit foto itu buat foto thumbnail. Kalian bisa pakai aplikasi apa aja, cuman yang aku rekomendasiin itu aplikasi Cam. Kenapa Camly? Ya, aku pakai aplikasi itu aja. Fiturnya juga bagus, lengkap, lumayan, ada banyak font buat tulisan teks-teksnya gitu. Terus juga ada emoticon-emoticon. Ya, pokoknya gitulah. Nanti kalau misalnya kalian wondering, download aja aplikasi Camly di Google Play Store. Oke, segitu dulu videonya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Komen di bawah aku harus bikin video apa lagi. Untuk YouTuber-YouTuber pemula, semangat berkarya, semangat bikin video. Jangan takut gak ada yang nonton, jangan takut gak ada yang subscribe. Yakin kalian bisa, semoga kita semua bisa menjadi YouTuber sukses. Amin. Oke, seperti biasa, kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di share ke semua sosial media yang kalian. See you next video and bye-bye.